Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi dengan gua Pendi, dan di video kali ini gua bakalan share ke kalian cara melakukan latihan otot dada kapanpun dimanapun kalian berada tanpa menggunakan alat dan tanpa kalian harus pergi ke gym. Brother, perlu kita ketahui bahwa di dalam kita membentuk otot itu ada yang istilahnya namanya kita merusak jaringan otot atau serabut otot kita, itu yang dinamakan hipertrofi. Jadi untuk memaksimalkan hipertrofi tersebut, kita harus memenuhi, mengimbangi kebutuhan nutrisi harian kita dan mencukupi waktu istirahat kita. Jadi untuk meningkatkan hipertrofi tersebut, kita harus melakukan latihan beban. Mungkin di sini kita memiliki beberapa kendala. Yang pertama mungkin jarak rumah kita dengan gym itu terlalu jauh. Yang kedua, mungkin aktivitas perkantoran yang menyita banyak waktu sehingga kita tidak sempat untuk datang ataupun pergi ke tempat gym. Yang ketiga, mungkin kalian yang memiliki postur tubuh yang terlalu gemuk ataupun yang terlalu kurus sehingga tidak percaya diri untuk datang ke tempat gym. Nah, jadi di sini aku akan berikan tips ke kalian semua, yaitu tips cara melakukan latihan otot dada kapanpun dimanapun tanpa harus menggunakan alat, tanpa harus pergi ke gym. Jadi di sini kita akan melakukan latihan otot dada bagian atas, tengah, bagian bawah. Oke, langsung aja kita ke latihannya, simak videonya sampai habis. Let's go. Gerakan yang pertama adalah regular push up. Gerakan yang sering digunakan untuk menghukum pasukan militer. Push up adalah gerakan basic bodyweight training. Regular push up menargetkan otot dada bagian tengah, tricep, dan bahu bagian depan. Tarik napas saat badan turun dan buang napas saat badan mendorong. Lakukan 12-15 repetisi dan ulangi sebanyak 3-4 set. Gerakan kedua adalah gerakan diamond plank push up. Menargetkan dada atas sekalian otot bahu. Buka kedua tangan membentuk segitiga dan bawa posisi pantat lebih tinggi daripada badan. Turunkan badan dengan tempo perlahan dan dorong dengan tetap mempertahankan postur tubuh. Lakukan 12 repetisi, 3 set. Gerakan ketiga incline push up. Hampir sama dengan gerakan regular push up. Posisi dada lebih tinggi daripada pantat, tapi lebih sedikit stres pada bagian elbow. Berfokus pada bagian dada bagian bawah. Lakukan 12-15 repetisi sebanyak 3-4 set pengulangan. Gerakan keempat, satu set push up. Melatih otot dada bagian tengah dan kelenturan upper body. Posisi tangan membuka lebar di luar bahu. Turunkan badan ke arah berbeda bergantian. Lakukan 6 repetisi ke kanan dan 6 repetisi ke kiri. Yang terakhir adalah jumping push up. Melatih otot dada, tricep dan juga pectoral. Dan juga meningkatkan kekuatan eksplosif. Diperlukan core yang kuat untuk melakukan gerakan ini. Lakukan 12 repetisi, 3 set. Oke brother, demikianlah cara melakukan latihan otot dada di rumah tanpa menggunakan alat. Jadi jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Pendi undur diri, see you next video, bye-bye.